Oke, sahabat angler, sahabat subscriber dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang berlimpah, serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya, di kesempatan kali ini, Om Lo Channel akan bongkar lagi dan berbagi media umpan racikan ikan mas ya bosku ya. Ini umpan rekomendasi sekali ya, yang saya sering gunakan dan tidak jong ya. Paling tidak mendapatkan ikan ya. Ini ya bosku ya. Yang pertama ini ya. Susu dengkau. Kita gunakan semuanya saja ini. Satu saset. Satu saset. Yang kedua, telur bebek atau telur ayam juga bisa ya bosku ya. Saya gunakan telur bebek. Ini telur bebek ya, habis ditaruh di kulkas, ini agak beku ya bosku ya. Oke ya bosku ya, kita aduk dulu. Ini umpan dikukus ya bosku ya. Umpan dikukus, pokoknya tonton terus sampai selesai bosku ya, biar tidak ada media-media umpan. Pastikan selanjutnya agar umpan nantinya bisa bekerja dengan maksimal ya bosku ya. Ini umpan yang saya sering gunakan seperti ini bosku ya, baik mau lomba harian, malam, siang, cuaca, ini masuk ya bosku ya. Selanjutnya kita tambahkan santan kara. Santan kara juga satu bungkus ya bosku ya, karena saya nanti mancingnya dari jam 2 siang sampai jam 5 sore, durasinya lumayan panjang dan menggunakan rangkaian kail 3 kail ya, jadi agak boros sedikit. Untuk pemancingannya nanti saya di lokasinya berada di perumahan Pulestari ya, Sport Danau. Nah, saya akan coba. Oke bosku ya, terus langkah selanjutnya paikin yang merah ini ya. Saya coba yang merah, paikin atau bondol sama saja, pokoknya jangan dipet-pet. Yang ada di warung kita beli ya bosku ya, biar lebih cepat kita parut.
langkah selanjutnya kita tambahkan kroton ya bosku ya. Kalau masih kroton ya seikhlasnya saja, lebih banyak lebih bagus kalau buat mancing ikan mas ya. Umpan ini sangat rekomendasi sekali buat ikan mas. Kalau misalkan di empangnya ada ikan bawal, ini juga masuk ya bosku ya. Kalau ada ikannya pasti makan. Ikan mas, ikan bawal, patin juga masuk ya bosku ya. Karena ini pengalaman saya, pernah dapat ikan bawal karena empangnya campuran ya bosku ya. Kebetulan ada ikan bawal mas tergantung di lomba ikan ya. Ini masuk. Agar mudah kita masukkan ini bosku ya, pakai ini ada gelas. Oke seperti ini. Jatuh. Oke bosku ya, langkah selanjutnya kita tambahkan ini daun helai, daun pandan ini ya bosku ya, dua helai saja, satu helai juga nggak apa-apa, berhubung ini tinggal dua saya masukin saja, belum seperti ini, tinggal diikat, pastikan diikat jangan sampai melembung ya bosku ya. Oke seperti ini bosku ya, tinggal kita rebus. Oke ya bosku ya, kita saya siapkan air yang sudah mendidih. Bismillahirrahmanirrahim, rebus 5-10 menit atau 15 menit gak apa-apa. Nanti dipolak-balik ya bosku ya, biar matangnya rata. Seperti ini, cara saya membuat umpannya, dikukus atau direbus. Oke ya, lanjut langkah selanjutnya. Oke ya bosku, ini umpannya sudah matang. Seperti ini bosku ya, masih panas ini. Kita potong aja, buka. Aduk ya pelan-pelan. Masih panas sekali bosku ya. Harum banget ini baunya. Oke bosku ya, langkah selanjutnya kita tambahkan amisan ini sambal, ini sisaan ya bosku ya, bosku kurang lebih ini 1 sendok, kita tambahkan aja semuanya berhubung ini tinggal sisaan kurang lebih 1 sendok ya bosku ya. Ini patikan ramai, ikan babon juga masuk ya bosku ya, ikan mas nanti di lapak di empang spot nanti saya pancingin itu. Ikannya ikan adik, ikan bawal, ikan batin, ikan mas ya bosku ya, tapi yang dilombakan nanti ikan mas. Oke bosku ya, ini masih lembek, kita tambahkan ini apa, kino yang tawar secukupnya ya, jadi ini selera bosku ya. Kalau saya ini saya kasih 2 karena ini porsinya porsi banyak ya bosku ya, biar lebih mantap, tidak terlalu lembek intinya. Ini mas selera bosku ya. Ya bosku ya, ini umpannya seperti ini, kurang lebih seperti ini ya, jadi ini mudah dikaitkan di kail, tidak mudah gampang jatuh ya, jadi seperti ini selera ya. Kita langsung saja masukin ke kantong plastik biar tidak mudah gampang basi, tidak aromanya tidak cepat basi ya, cepat saya bagi 2 bosku ya.
kalau tidak habis bisa buat esoknya kita taruh kulkas. Oke, pos-posku semuanya ya, terima kasih yang sudah support. Dan kalau tidak, umpan ini bisa buat referensi ya bosku ya, karena umpan ini sering saya gunakan dan gak pernah cong ya bosku ya, alhamdulillah. Nanti ini saya akan coba lagi di empang spot Tano ya. Oke ya, terima kasih yang sudah support, saya ucapkan ribu-ribu terima kasih. Lanjut ke kas.